Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kaba'ir karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada dosa besar yang ke-42, istri durhaka kepada suaminya. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa tujuan berumah tangga adalah menciptakan dua perkara. Pertama, mawaddah, dan yang kedua, rahmah. Dan itu difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, ayat-ayat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Ada suami, ada istri. Tujuannya adalah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada kalian itu mawaddah, saling mencintai, warahmah, saling memberikan kasih sayang sesamanya. Dan itu sebuah tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini tujuan orang berumah tangga, maksudnya di dunia. Adapun di akhirat, tentu tidak lain dan bukan tujuan berumah tangga itu untuk meraih surga. Karena tujuan rumah tangga itu bukan segala-galanya, tetapi wasilah. Ibarat kapal kalau seandainya mengarah ke surga, naik di situ. Tetapi kalau kemudian mengarah ke neraka, turun dari situ. Karena rumah tangga itu wasilah, dari wasilah-wasilah amal soleh menuju sorga. Itu di akhirat. Tapi di dunia, tujuan rumah tangga itu supaya tenang hatinya karena adanya rasa cinta dan juga kasih sayang di antara pasangan suami istri. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan Adam di sorga. Dan sorga kurang apa, Bu? Semua ada di sorga itu. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak, saking nikmatnya kehidupan sorga itu.
Makanya orang itu ingin tinggal di sorga. Tetapi ketika Adam hidup sendirian di sorga, sorga yang demikian luar biasa nikmatnya membuat Adam takut. Karena hidup sendirian masalahnya. Makanya kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam tertidur, kemudian terbangun, rupanya di sampingnya ada pasangannya Hawa. Kemudian Adam bertanya kepada Hawa, siapa kamu? Man anti, siapa kamu? Maka Hawa mengatakan, saya Hawa. Disebut Hawa karena Hawa dicipta dari zat yang hidup, dari tulang rusuk Adam yang paling atas, yang paling bengkok, sebelah kiri dekat jantung. Kemudian Adam bertanya lagi kepada Hawa, kamu diciptakan dari apa? Maka Hawa kemudian menjawab, diciptakan dari tulangmu. Makanya Nabi SAW bersabda, khuliqatil mar'atu min dila'in, bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kemudian Adam bertanya lagi, lalu apa tujuan Allah menciptakan kamu? Maka Hawa mengatakan, litaskun ilaika, liaskuna ilaika, agar aku memberikan ketenangan kepadamu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda ayat-ayat Allah, Allah menjadikan kalian berpasangan, litaskunu, supaya memberikan ketenangan, Bu. Jadi ibu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla berpasangan dengan suami ibu itu agar ibu bisa memberikan ketenangan kepada suami. Karena banyak suami itu harusnya ketika berumah tangga dia tenang, malah tidak tenang. Banyak suami-suami yang tidak tenang. Kenapa? Karena pasangannya, istrinya tidak bisa memberikan ketenangan. Lah, Hawa itu diciptakan untuk memberikan ketenangan kepada Adam. Ingat ini Bu ya, saya kan konteksnya menasihati ibu. Kalau ada bapak-bapak tentu beda lagi ceritanya. Jadi saya fokus saja ke ibu-ibu ya. Jadi yang diserang ya ibu saja. Ya. Jadi posisi ibu itu litaskun, supaya memberikan ketenangan kepada bapak. Bukan malah kemudian merepoti laki-laki sehingga rumah yang besar, uang yang banyak, kendaraan yang mewah tidak bisa tenang. Karena itu tidak bisa menenangkan, Bu. Harta sebanyak apapun laki-laki itu, mobil seindah apapun, uang sebanyak apapun, tanah seluas apapun, kalau di sampingnya tidak ada wanita tidak akan tenang. Dan lebih tidak tenang lagi kalau wanita yang diharapkan ketenangannya tidak menenangkan. Makanya posisi ibu itu harusnya memberikan ketenangan. Jangan sampai kemudian menjadikan suami tidak tenang. Apa yang harus dilakukan oleh ibu? Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Coba ciptakan rasa cinta. Macam mana suami cinta dengan saya? Macam mana suami sayang dengan saya? Itu kan rahasianya dari ibu, tidak perlu diajarkan. Karena begini Bu, laki-laki itu ada sisi emosi. Saya selaku laki-laki merasakan, laki-laki itu ada sisi egoisnya, ada sisi emosionalnya. Yang bisa mengerem itu hanya agama. Tetapi kalau kita melihat suami-suami yang ada di umum sana, yang kurang pendidikan agamanya, maka terkadang rumah tangga itu jadi pelampiasan, Bu. Jadi kalau dia ada masalah di luar, itu sansaknya itu ibu tuh yang jadi objeknya itu, padahal masalahnya di luar. Sampai ada kisah seorang laki-laki menceraikan 5 wanita sekaligus. Pernah dengar, Bu?
5 wanita sekaligus, 4 istrinya, 1 istri tetangganya. Gimana caranya itu? Kok bisa menceraikan istri tetangganya? Jadi laki-laki ini, dia ada masalah di luar. Mobilnya mogok. Kendaraannya tidak sampai ke perusahaan. Dia sudah emosi itu dengan mobilnya. Ketika dia emosi, telepon pula istri pertamanya, omongannya enggak enak. Akhirnya dia berjanji untuk menceraikan istrinya, pulang dia. Sampai di rumah, mana istriku yang pertama? Datang istri yang pertama, kenapa kau ngomong begini begitu? Anti talik, saya ceraikan kamu. Ah, satu tuh kena cerai. Datang istri keduanya, kaget. Eh bang, salah apa istrimu tuh? Kenapa kau ceraikan dia? Bertakwalah kau kepada Allah. Marah lagi, namanya lagi emosi bu. Dipanas-panasi, makin emosi. Oh kalau gitu, kau ceraikan juga kau. Ah, dua lah diceraikan. Datang lagi istri ketiganya. Kemudian ketika melihat dua istri diceraikan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kenapa kau ceraikan dua orang itu? Ah, kamu juga ingin cerai? Aku ceraikan juga. Tiga lah tuh. Datang istri keempatnya mengatakan, bang, kau sudah ceraikan tiga istrimu, sekarang tinggal aku. Ah, ceraikan juga aku. Akhirnya diceraikan. Oh, kau minta cerai juga? Anti talik, kalau gitu ku ceraikan juga kamu. Datang istri tetangganya, dengar kan? Kok ribut-ribut? Ketika melihat laki-laki itu, kata istri tetangganya, a'udzubillah. Hei fulan, aku berlindung kepada Allah. Bagaimana bisa kau menceraikan dalam sekejap 4 istrimu? Lagi emosi, bu. Oh, kalau gitu, saya ceraikan kamu sebagai wakil suamimu, kalau suamimu mengizinkannya. Datang suaminya, aku izinkan. Coba ingat. 5 perempuan dicerai dalam satu waktu. Nah, itulah kisah seorang laki-laki menceraikan 5 istri itu. Gara-gara emosi. Artinya begini, bu, dalam kondisi apapun, ibu tidak tahu suami itu ada masalah apa di luar. Makanya kenapa seorang wanita itu digunakan atau difungsikan oleh Allah untuk memberikan ketenangan. Lihat Khadijah. Ketika Nabi SAW dalam kondisi ketakutan. Kemudian dia datang kepada Khadijah dan mengatakan, dassiruni, dassiruni, selimuti aku, kata Rasul. Maka Khadijah pun menyelimuti Rasul dan masuk dalam selimut itu juga. Kenapa kemudian Rasul minta diselimuti? Karena salah satu yang bisa menenangkan itu selimut, bu. Orang lagi takut, biasanya sembunyi di balik selimut itu mengurangi sedikit lah. Baru setelah tenang, 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 baru Khadijah pun kemudian bertanya, ada apa? Maka Rasul menceritakan. Khadijah langsung mengatakan, wallahi demi Allah, engkau tidak mungkin dihinakan Allah. Orang sepertimu, orang baik, tidak mungkin dihinakan Allah dengan peristiwa seperti ini. Karena bagaimanapun Rasul belum tahu makhluk yang bersayap yang segede apa gitu ya, sayapnya saja terbentang antara ufuk ke ufuk gitu ya. Bisa saja syaitan, bisa saja iblis, bisa saja jin, bisa saja apa, kan tidak tahu. Sehingga wajar ketakutan. Karena belum tahu kalau itu adalah malaikat masalahnya. Kalau sudah tahu itu Jibril ya enggak mungkin ketakutan Rasul kan itu. Maka Khadijah hanya mengatakan, wallah la yuhzikallahu abadam. Demi Allah, orang sepertimu tidak mungkin dihinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau ini orang yang suka menghormati tamu, menyambung silaturahim, membantu orang, macam-macam sifat Rasul yang baik. Kemudian disampaikan Khadijah kepada Rasul, sampai Rasul kemudian tenang. Begitulah seorang wanita. Jadi ciptakan al-hub, perasaan cinta dan juga kasih sayang. Sampai ada satu kisah. Jadi ada seorang tua yang sudah tua, seorang ibu yang sudah tua, bu, tinggal di Amerika. Ceritanya tinggal di Amerika, di negeri kafir. Ibu ini sedang sakit, sudah nenek-nenek, sudah tua, sakit. Kemudian ada seorang wanita muda merawat dia setiap hari. Merawat dia setiap hari.
terkadang menyuapi, ngurutin, mijitin, menghibur dengan kata-katanya. Baik sekali wanita muda ini kepada ibunya ini. Jadi susternya itu heran gitu ya. Karena setiap hari asik dia saja. Seolah-olah enggak ada keluarga lagi ibu ini. Asik dia lagi gitu. Jadi dia bertanya, siapa kamu? Apa enggak ada keluargamu? Kenapa kamu terus yang menjaga ibumu ini? Katanya perempuan muda ini bukan ibuku. Jadi kagetlah suster ini ya. Karena perlakuan anak ini persis seperti ibunya sendiri gitu ya. Memberikan kasih sayang, ngasih makan, begitu seterusnya lah. Jadi perawat kafir ini heran. Bukan ibunya tetapi memperlakukan lebih-lebih daripada ibunya. Jadi perawat ini tanya, kamu ini siapa? Maka maksudnya ibu itu siapanya kamu gitu ya. Kata wanita muda itu, aku ini seorang muslimah. Aku ini seorang wanita muslimah. Ibu ini adalah mertuaku. Dia adalah ibu daripada suamiku. Jadi ketika mendengar nih suster ini bahwa itu bukan ibunya tapi mertuanya, bukan yang melahirkannya tetapi sayangnya begitu luar biasa. Kok bisa gitu ya? Akhirnya dia berpikir, demi Allah, kata suster kafir ini, aku punya ibu. Kemari pun sakit tetapi aku tidak pernah menjenguknya. Terkadang hanya aku lewat WA saja, semoga lekas sembuh. Tapi tidak pernah datang, apalagi sampai seperti menyuapi, menghibur, memijiti, dan begitu seterusnya gitu ya. Maka seorang wanita muslimah ini mengatakan, demi Allah, bahwa aku berbuat baik kepada mertuaku ini, karena ini bagian daripada hakku berbuat baik kepada suamiku. Oh, ketika mendengar indahnya syariat Islam ini, akhirnya kemudian suster kafir ini masuk Islam. Lihatnya. Jadi ketika ibu ini berbuat baik kepada orang tua suami, maka ibu harus menganggap orang tua suami itu sama dengan ibu sendiri. Dan itu bagian bahwa ibu sedang melaksanakan hak sebagai seorang istri kepada suaminya. Ini di zaman ini tidak aneh gitu ya, suami ini kirim uang sama ibunya, ibu pula yang emosi. Ya kan? Jangan banyak-banyak bang kalau ngirim itu. Ini rumah belum selesai, kulkas belum dibeli, sepeda motor belum lunas, tanah sebelah belum dibeli. Aduh, semua pengen semuanya. Itu namanya enggak jadi ruha, ngajari durhaka suami kepada orang tua namanya. Enggak boleh. Yang ada ibu menjadikan mertua itu sama sayangnya dengan kepada ibu sendiri. Itu yang harus dilakukan sebagai hak seorang istri kepada suami. Ya. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga ada satu kisah nanti kita sebelum masuk. Kisah luar biasa ini, Bu. Jadi satu sisi ini seorang wanita percontohan kepada ibu-ibu yang lainnya ya. Ada satu kisah saya baca dalam kitab, lupa kitabnya. Tapi ini kisah nyata gitu ya. Jadi ada seorang wanita muslimah, akhlaknya baik sekali, sayang dengan suaminya, cinta dengan suaminya, pokoknya luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan suaminya, tidak pernah kata-katanya menyakiti suaminya. Dia berusaha tidak ada pertengkaran dalam rumah tangganya. Satu hari pun tidak pernah bertengkar dia. Jadi ada feedback, karena istrinya juga baik, apalah yang kurang dari istriku. Tetapi yang kurang dari istrinya adalah istrinya tidak bisa melahirkan. Istrinya mandul. Tidak bisa punya anak, padahal yang namanya seorang orang tua, kalau anaknya meninggal itu kan diharapkan punya cucu, Bu ya. Tetapi ketika anaknya tahu tidak punya anak, kan kadang-kadang orang tua itu sedih. Tetapi karena istrinya ini memang betul-betul baik pada suaminya, dan suaminya juga sayang kepada istrinya gitu ya. Jadi istrinya ngomong sama suaminya, bang, baiknya abang nikah lagi saja. Boleh jadi dengan pernikahan kedua ada keturunan, supaya ada yang meneruskan generasi abang. Tapi abangnya tidak mau. Demi Allah, apalah yang ada di dunia ini sudah cukup ada padamu. Akhirnya kemudian didesak-desak suruh kawin lagi, tetap tidak mau.
Ini hanya berlaku kepada kisah ini, Bu ya. Kalau ibu ngomong sama suami gitu, wah langsung besok kawin lagi itu. Ya, jadi ini maksudnya ini betul-betul sayangnya suami kepada istri seperti itu. Karena istri pandai mengambil sayang suami. Sampai akhirnya Allah takdirkan istrinya ini diponis kanker. Kanker rahim. Dan kata dokter usianya tidak akan lama. Paling lambat 1 bulan. Dia akan mati. Jadi istrinya ngomong sama abangnya, ini bang, tengok dokter sudah mengatakan bahwa usiaku tidak akan sampai 1 bulan. Sebaiknya abang menikahlah. Biar aku bisa menyaksikan pernikahan itu. Akhirnya kemudian suaminya tetap gak mau. Bahkan dia ketika istrinya dirawat di rumah sakit itu, dia tinggalkan semua pekerjaannya. Dia duduk di samping istrinya, kemudian merawat istri, semua pekerjaan dibawa ke rumah sakit. Sampai betul prediksi dokter, belum 1 bulan istrinya menghembuskan napas terakhir. Betapa sedihnya seorang suami kalau yang dicintainya itu meninggal seperti itu. Lihat Nabi, 1 tahun meninggal Khadijah itu tidak bisa menghapus kesedihannya. Karena cintanya Rasul kepada Khadijah. Jadi setelah istrinya meninggal dunia, beberapa waktu setelahnya pembantunya datang membawa surat. Dan pembantunya mengatakan, Pak, ini surat dari istri Bapak semasa hidup. Saya dilarang memberikannya kecuali setelah wafatnya. Dan ini juga ada kado pemberian dari istri Bapak, katanya. Ada surat dan ada kado. Rupanya setelah dilihat kadonya, hanya cermin, cermin biasa untuk mengaca. Kemudian dia menitip surat dan isi suratnya dia memohon, Bang. Ketika aku di dunia, aku memaksa engkau berpoligami supaya punya anak, abang tidak mau. Saya paham, boleh jadi abang takut saya cemburu. Tetapi apalah cemburu sekarang? Istrimu sudah meninggal dunia. Tidak mungkin orang di kuburan akan cemburu kepada orang yang di atas kuburan. Tolonglah menikah, Bang. Kalau abang cinta dengan aku, kalau dia punya anak perempuan, kasih nama anak itu diriku. Supaya menunjukkan bahwa sayang itu sampai ke kuburan, katanya. Luar biasa punya kisah ini. Kayak sinetron aja, Ustaz. Enak kali kalau punya kisah kayak gini. Ya. Tapi tidak mustahil kok bisa dilakukan seperti ini kalau istri itu pandai menciptakan mawaddah warahmah. Lah salah satu, Bu, yang meretakkan rumah tangga, salah satunya yang meretakkan rumah tangga dan hilangnya mawaddah dan rahmah adalah durhakanya istri kepada suami. Apa itu? Ah, ini kita akan bahas dalam kitab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa'in ata'nakum falatabgu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira." Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz. Nusuz itu selingkuh, melakukan perbuatan-perbuatan keji dalam rumah tangga. Tidak mesti selingkuh beneran dengan laki-laki, tidak. Bisa saja dia melawan dengan kata-katanya, bisa saja melawan dengan perbuatannya sehingga menjadikan suami marah dan emosi. Maka tugas suami, fa'idhuhunna, pertama memberikan nasihat kepada istrinya. Wahjuruhunna fil madaji, tidak bisa diberikan nasihat, pisah ranjang. Kalau wanita berakal, ketika suaminya saja tidak mau menyentuhnya itu sudah sakit hati, Bu. Kalau wanita itu berakal. Ketika suami tidak mau menyentuh, apalagi tidur di tempat lain, istri di atas, suami di bawah atau lain kamar, itu sudah sakit hati. Tapi wanita zaman sekarang akalnya sudah enggak ada. Ah, enggak apa-apa, tidurlah sana, katanya. Kadang-kadang wanita seperti itu, ya. Wadribuhunna, kalau masih nekat juga, tidak mau sadar juga, tidak mau minta maaf juga, maka suami boleh memukul sebagai simbol itu akhir daripada nasihat. Maka boleh seorang suami menceraikan.
Kalau sudah dipukul, fa'in ata'nakum, kalau memang istrinya taat lagi, bertobat lagi, fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka tidak boleh mencari jalur, cara untuk supaya rumah tangganya retak. Innallaha kana 'aliyan kabira. Karena Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Di sini ada kata-kata wallati takhafuna nusuzahunna. Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusuz. Jadi Nabi SAW ketika mengatakan bahwa ada wanita-wanita yang nusuz, memang kenyataannya banyak wanita-wanita itu yang nusuz, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dan yang banyak adalah dengan ucapan. Yang paling banyak nusuz seorang istri itu ucapan istri kepada suami. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang neraka, apa kata Rasulullah? Ittala'tun nar. Aku diperlihatkan neraka, kata Rasul. Fa idza aktsaru ahliha nisa. Rupanya kebanyakan penduduknya wanita semuanya. Ada laki-laki tapi banyak wanitanya. Kemudian sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Maksudnya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ibadah, tidak baca Quran gitu ya. Kata Rasul, tidak. Mereka rajin sholat, sebagian mereka rajin puasa, sebagian mereka rajin sedekah, sebagian mereka rajin ibadah. Pokoknya hak dia dengan Allah tidak dikurangi. Lalu kenapa mereka bisa masuk neraka? Maka Rasul mengatakan, walakinna hunna yakfurnal ashir. Karena mereka wanita itu suka kufur dengan suami dengan kata-katanya. Ingat, di sini dengan kata-katanya. Karena biasanya lisan, kalau nyakiti orang lebih berpengaruh dibandingkan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW ditanya gitu ya, bagaimana bentuk kufurnya? Maka bentuk kufurnya adalah, apabila seorang suami banyak melakukan kebaikan kepada ibu, kemudian ada kesalahan satu kali, tiba-tiba ibu mengatakan, engkau belum pernah berbuat apa-apa kepada saya. Abang ini sebenarnya tidak cinta sama saya. Abang ini tidak pernah memberikan perhatian. Abang ini begini-begini. Intinya bahwa menghapus semua kebaikannya. Harusnya seorang istri sebelum ngomong yang nyelekit kepada suami itu, la yafruku mu'minatun mu'minun mu'minatan. Baik seorang istri memandang suami, suami memandang istri, sebelum mengeluarkan kata-kata itu, Bu, timbang pasangannya itu. Baiknya seberapa, buruknya seberapa. Kalau seandainya keburukannya hanya 30%, kebaikannya 70%, lalu kenapa kemudian ibu ngomong seperti itu? Itulah yang disebut dengan insaf dalam rumah tangga namanya. Insaf dalam rumah tangga itu sebelum ngomong, timbang-timbang dulu. Suami ini lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya gitu. Supaya seimbang rumah tangga. Dan disitulah kemudian suami akan tenang. Karena ibu yang memberikan ketenangan. Nah di sini Nabi SAW mempertegas lagi apa yang dimaksud nusuz di sini. Nabi mengatakan, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur tetapi sang istri menolaknya sehingga sang suami marah-marah sepanjang malamnya dongkol, maka para malaikat akan melaknat ibu tersebut atau istri tersebut sampai datang waktu subuh. Subhanallah. Di dalam hadis, Bu, ada yang mengatakan apa? Idza tazawwaja ahadukum faqad istakmala nisfa dini. Apabila seorang itu menikah, berarti seseorang sudah mendapatkan separuh agama, kan gitu ya. Ibu dapat separuh agama, bapak pun dapat separuh agama. Apa yang dimaksud separuh di sini? Separuh agama yang dimaksud dalam rumah tangga adalah kebutuhan biologis. Ya, Ibu ya. Jadi separuh agama itu artinya kebutuhan biologis. Karena kalau orang tidak berpasangan, tidak punya istri,
atau tidak punya suami cenderung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Cenderung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, berzina, zina mata, zina telinga, zina pikiran, bahkan terkadang dibenarkan dengan zina kemaluan gitu ya. Tetapi ketika kemudian seseorang menikah, semua terjaga. Dari sinilah makanya apabila seorang wanita atau laki-laki kemudian menikah, maka separuh agama sudah ibu dapati dan separuh agama suami sudah dapati. Kenapa? Karena sudah terpenuhi hajat biologisnya, sudah terpenuhi ya. Jadi separuh agama itu ada hubungan suami istri. Makanya kalau seandainya seorang wanita kemudian diminta oleh suaminya, kok menolak gitu kan? Makanya kenapa syariat Islam itu sampai betul-betul mengutuk wanita itu, sampai diutus malaikat yang khusus melaknat. Jadi ada malaikat-malaikat tubuh yang diutus oleh Allah, dia kerjanya yang laknat saja, melaknat orang. Dia enggak ada lagi kerjanya malaikat itu. Dia tugasnya hanya melaknat, melaknat, mengutuk, mengutuk. Nah, itu saja. Dan salah satu malaikat itu yang suka melaknat dan mengutuk itu akan mencari ibu-ibu di malam hari. Siapa yang suaminya dongkol gara-gara ibu, siapa yang suaminya marah gara-gara ibu, gara-gara hubungan apa namanya ranjang, maka malaikat itu akan terus mengutuk-ngutuk ibu walaupun ibu sedang tidur sampai subuh. Bayangkan kalau Allah takdirkan ibu tidak bangun lagi itu. Ibu meninggal dunia sementara sedang dikutuk-kutuk malaikat, apa jadinya itu? Ya. Makanya di sini kenapa kemudian Imam Zahabi rahimahullahu taala memasukkan durhaka kepada istri dalam bab hubungan suami istri yang khusus itu bagian daripada dosa besar. Dalam riwayat yang lain, idza batatil mar'atu hajiratun hajiratu firasha zawjiha la'anatha al malaikatu. Apabila sang istri semalam menjauhi tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya. Maksudnya kalimat menjauhi ini Bu, bisa secara hissi, bisa secara maknawi. Secara hissi, ibu pindah ranjang ya, dengan alasan apalah, enggak mau tidur sama suaminya. Itu secara hissi. Secara maknawi gitu ya, suami enggak tertarik sama ibu. Ya. Ya maaf mungkin ya, mungkin kadang suami tidak suka dengan istri mungkin ngoroknya keras gitu kan. Ada istri itu ngoroknya 1 kilo kedengaran, kok 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 gitu kan. Suaminya baru datang capek-capek, harusnya itu kan. Istri kan di rumah enggak ngapa-ngapain, ya kerja juga sama. Kalau bisa itu, kalau tahu memang ibu tukang ngorok, biarkanlah suami tidur dulu dan itu ya, baru ibu tidur. Sebab kalau ibu tidur dulu dan suami capek kena ngorok, ibu kan dobel tuh. Ya, capeknya itu kan. Dongkol di perusahaan, dongkol pula sama ibu. Ya, artinya ada menjauh secara maknawi. Atau mungkin dandanan ibu kurang menarik gitu ya. Sehingga kemudian suami ini enggak suka. Malas tengok ibu, habis di jalan dia nengok perempuan-perempuan seksi, sampai di rumah pula ibunya malah menggunakan pakaian-pakaian enggak jelas atau malas dandan, badannya enggak wangi, pokoknya enggak selera lah ibaratnya gitu ya. Nah, itu juga maknanya menjauh secara maknawi tuh. Kalau hisi jelas-jelas ya, umpamanya ah tidur di bawah aja lah kan itu ya. Tapi secara maknawi, secara maknawi ini yang banyak ini biasanya. Ya, karena seolah-olah karena sudah rumah tangga lama, anak sudah 3-4 gitu, ah suami tidak mungkin ini juga, asal-asalan tidak begitu Bu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha sudah tua gitu ya. Dan sebagian istri Rasul juga banyak yang sudah tua. Tapi mereka mencontohkan bagaimana menjadi seorang istri Nabi dan akan dicontoh oleh istri-istri umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Maka bahagiakan suami. Kemudian Allah Rasul juga mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, fata'ba 'alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha, hatta yarda 'anha zawjuha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
Ketika ada seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur tetapi sang istri mengabaikannya, maka zat yang ada di langit akan murka kepada wanita tersebut sampai suaminya ridha kepadanya. Bayangkan zat yang ada di langit. Siapa? Allah. Allah akan murka. Ya. Pertama malaikat sudah murka, ini zat yang maha pencipta. Murka kepada kita, ini kan luar biasa. Ya. Kalau Allah sudah murka, siapa yang bisa meredam kemurkaan Allah? Makanya kenapa kemudian Imam Zahabi memasukkan minal kabair dosa besar. Bahkan dalam riwayat, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni wa la ta'zana fi baitihi illa bi'idni. Tidak halal artinya haram. Ketika Rasul mengatakan tidak halal berarti kebalikannya haram. Seorang wanita berpuasa sunnah sementara suaminya hadir. Suaminya tidak kerja, suaminya di rumahnya. Tidak boleh. Kecuali izin daripada suaminya. Izin pun kalau seandainya paginya diizinkan, kemudian siang dia minta, batalkan bu. Bagaimanapun melayani suami hukumnya wajib. Tapi puasa sunnah ya sunnah. Al-wajib muqaddam ala sunnah. Yang wajib lebih diutamakan dibandingkan yang sunnah. Jangan banyak alasan lah. Kan abang tadi ngizinkan pagi, masa sekarang? Enggak usah ada alasan. Ngapain mbak buat alasan? Ibu ini kan puasa cari pahala. Ini pahala yang lebih besar di hadapannya. Kenapa pula mempertahankan pahala yang kecil, mengabaikan pahala yang besar? Kan aneh jadinya. Ya. Nah, itu juga sebuah perhatian. Karena sekali lagi bahwa salah satu tujuan berumah tangga itu menciptakan kebahagiaan. Dan 50%-nya bicara tentang biologis hubungan suami istri. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqiha. Kalaulah saja aku dibolehkan untuk menyuruh seorang agar sujud kepada yang lainnya, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya karena besar haknya. Begitulah. Maka jangan pernah menentang ajakan suami. Jangan pernah ada alasan, saya ini capek Ustaz, dari pagilah saya ini masaklah inilah itu dan lain sebagainya. Ya kan? Memang hidup di dunia kan capek Ibu. Siapa yang tidak capek? Hidup di dunia ini capek. Tidak ada yang tidak capek. Ya kan? Semua jadi ibadah gitu ya. Makanya sekecil apapun dalam urusan rumah tangga itu jadi ibadah Bu. Contoh Bu, pandangan an-nazar. Apabila seorang pasangan memandang pasangannya yang lain, suami memandang istrinya, istri memandang suaminya, nazaran dengan pandangan yang menyenangkan, maka Allah akan buat pandangan itu menjadi pandangan rahmat Bu. Jadi kalau ibu memandang suaminya karena sayang, karena cinta, maka Allah ganti pandangan ibu itu menjadi pandangan rahmat kepada suaminya. Ya Bu ya. Jadi jangan sekali kadang-kadang gara-gara masalah kecil pandangan sudah berbeda. Istrinya pengen dibelikan apa sama suaminya kan? Mungkin sudah janji tah sebulan dua bulan mau belikan cincin umpamanya gitu ya. Bang, abang kan udah janji mau belikan cincin. 5 gram jadilah bang katanya. Kata abangnya nantilah belum ada uang. Ah mulai pandangannya sinis beda tuh. Ah kan? Jangan Bu. Ya. Jangan seperti itu. Kalau bisa stabilkan sajalah pandangan itu. Enggak perlu kemudian gara-gara itu kemudian sinis pula gitu. Supaya suaminya dibuat pula persoalan, supaya suaminya betul-betul belikan ibu emas, dibuat gara-gara lah bahasanya kan. Jadi mandang saja pahala, apalagi kalau lebih daripada itu, turun dari pandangan ke lisan, senyum. Senyum ini terkadang pengaruhnya lebih besar dibandingkan bicara, Bu. Ya. Senyum itu bisa lebih besar pengaruhnya dibandingkan orang bicara merayu. Ya. Tetapi senyum itu pengaruh luar biasa. Saking berpengaruhnya senyum itu sampai Rasul mengatakan loh, tabassumu kali akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu itu dianggap sedekah. Loh, bagaimana kalau seorang istri senyum kepada suami? Tidak pernah senyum, senyum terus kan enak Bu kalau orang senyum terus.
Ya, kayaknya suami itu kayaknya tenang, kayak pengen pulang terus. Walaupun merasa salah itu kalau nengok senyum istrinya itu tenang, Bu. Ya. Tapi kalau ibu sudah menampakkan apa namanya wajah seramnya ya, gimana suami akan tenang? Senyumlah walaupun ada masalah, senyum. Terkadang aneh, ada seorang istri lagi masalah dengan suaminya. Tiba-tiba ada telepon dari kawannya. Sempat-sempatnya dia tertawa dengan kawannya di saat dia sedang bermasalah dengan suaminya. Padahal tertawa dan senyum kepada kawannya dalam telepon itu dibuat-buat karena hatinya dia sedang dongkol gitu loh. Nah, kalau dia bisa membuat senyum pura-pura kepada kawannya seolah-olah tidak ada masalah, kenapa tidak bisa buat pura-pura senyum kepada suaminya, Bu? Kan gitu ya? Kan aneh jadinya. Kok sama orang bisa pura-pura, kok sama suami tak bisa pura-pura gitu ya? Nah, buatlah senyum pura-pura, enggak apa-apa senyum pura-pura. Masalahnya gini, Ustaz, saya kalau senyum-senyum kepada suami-suami apa kau katanya? Ada apa? Ya karena ibu jarang senyum. Jadi kalau ibu senyum, suami udah deg-degan tuh jadinya. Ini jangan-jangan ada maunya nih kan gitu ya. Nah, tapi kalau orang senyum terus kan enggak curiga suami itu. Ini jarang senyum, sekali senyum pasti ada apa-apa tuh dibalik senyum tuh. Makanya apalagi kalau tambah daripada pandangan senyum sampai kepada kata-kata, sampai kepada perbuatan. Maksudnya perbuatan itu ibu menyenangkan suami, betul-betul menyenangkan gitu ya. Mampu menjaga badan, maaf Bu ya, mampu menjaga badan. Ini enggak gitu ya. Makin bulan kok makin tambah lah beratnya ini. Timbangannya sampai jarumnya enggak ada lagi angkanya. Ya. Jadi jagalah penampilan, jaga pakaian, jaga semuanya. Enggak masalah, saya sudah tua Ustaz. Enggak ada agama itu, enggak ada tua, enggak ada muda. Ya. Agama itu semua sama. Ya. Mau tua, mau muda, mau baru kawin, mau sudah lama kawin, semua sama. Karena inti rumah tangga itu adalah mencari redha. Sementara suami itu ibaratnya ibu bagi suami. Kalau keredhaan Allah itu di tangan seorang ibu bagi suami, maka keredhaan Allah bagi istri ada di tangan suami. Mana dalilnya? Lihat hadis selanjutnya. Ungduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naru. Berkata Aman bin Muhsan, aku pernah menceritakan suamiku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, kata Nabi SAW ketika dia mengatakan, bagaimana kondisimu dengan suamimu? Kata wanita ini, aku sudah berusaha keras membahagiakan suamiku kecuali apa yang aku tidak sanggup, kata wanita ini. Maka Rasul bersabda, lihatlah di mana posisimu di hadapan suamimu. Karena suamimu bisa menjadi sorgamu dan juga bisa menjadi nerakamu. Jadi yang menentukan sorga dan neraka seorang anak wanita itu, istri itu adalah suaminya, beda dengan suami. Kalau suami yang menentukan sorga dan neraka ibunya, orang tuanya, karena haknya lebih besar dibandingkan kepada istri dan anaknya. Beda dengan istri, ya kan? Kalau istri yang lebih berhak kepada suami. Adapun orang tuanya nomor dua. Kalau suami, orang tuanya nomor pertama, istri dan anaknya nomor kedua. Makanya di mukadimah saya katakan, jangan ibu ajari suami durhaka kepada orang tua. Jangan. Laki-laki itu berakal, Bu. Dia tahu bagaimana cara membahagiakan. Ya. Walaupun sebenarnya orang tua, dimanapun orang tua, Bu, ketika melihat anaknya sukses itu pasti dia senang. Dia senang. Terkadang ada sebagian orang tua itu tidak peduli dengan anaknya. Mau anaknya itu public figure, mau anaknya itu mungkin punya jabatan, punya pangkat, pemimpin. Kadang-kadang enggak peduli orang tua itu. Orang tua itu hanya menyokolahkan anak itu supaya anaknya jauh lebih baik dibandingkan orang tuanya. Apalagi orang-orang tua di desa. Yang tahu bahwa kita ini anaknya, gitu saja. Gak peduli ibu ini jadi apa di Batam ini, suami jadi apa, gak peduli. Seorang tua itu di mana-mana hanya ingin diberikan kasih sayang kepada dia, gitu ya, dari anaknya. Maka ibu jangan ajari durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Arahkan, ingatkan kalau perlu, Bu.
Bang, gimana orang tuanya? Gimana? Udah dikirim belum? Udah ditelepon belum? Ah, begitu ya. Ini didoakan belum? Itu kalau sudah meninggal, sedekahlah untuk orang tua abang. Ah, begitu harusnya. Bukan ngalang-ngalangi gitu ya. Makanya penting sekali. Mungkin saya pernah cerita ya, saya dengar salah satu ustadz itu, ustadz Pekanbaru kalau nggak salah itu, menceritakan tentang aduan seorang ibu kepada anaknya. Gara-gara anaknya itu dilarang-larang istrinya tidak boleh nelpon sama orang tuanya. Padahal anaknya ini sukses, secara dunia sukses. Jadi ibunya itu nelpon dari kampung, Assalamualaikum nak, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, sudah lama hampir satu tahun kau tidak telpon aku. Kata anaknya, iya bu, alasannya sibuk pekerjaan. Padahal istrinya yang menghalang-halangi itu. Kemudian ibunya yang mengatakan, ya sudah yang penting kau sehat-sehatlah di situ dengan anak binimu. Kemudian dua bulan selang ibunya telpon lagi. Dengar berita bahwa anaknya bisa beli mobil. Oh, senanglah ibunya. Dia mengatakan, nah saya dengar kau beli mobil bagus. Kata anaknya, ya Alhamdulillah kau pandai menyenangkan anak istrimu. Lihat, orang tua itu di mana-mana. Kalau dia berakal bu, ketika suaminya bisa menyenangkan anak istrinya itu senang dia. Ya. Beda dengan seorang istri apabila seorang suami menyenangkan orang tuanya tidak senang. Ada istri-istri yang kayak gitu tuh. Tidak senang. Tapi kalau orang tua, kalau seorang suami sendiri menyenangkan keluarganya, senang dia. Kenapa? Punya anak yang bertanggung jawab. Kemudian ditelepon lagi gitu kan. Nah saya dengar kau punya bangun-bangun di rumah gitu ya. Alhamdulillah aku pandai bertanggung jawab. Akhirnya sampai kepada ceritanya mengagetkan karena rupanya istrinya ini suka dengan binatang. Suka dengan anjing pula istrinya itu. Jadi suaminya belikan anjing lah. Tak tanggung-tanggung hartanya, harganya 40 juta beli dari Belanda lagi. Wah banyak kali tuh. Beli anjing saja 40 juta. Impor lagi dari Belanda. Akhirnya terdengar sama ibunya. Telponlah ibunya. Nah apa benar kau beli anjing 40 juta dari Belanda? Kata anaknya, betul bu. Dia nutup-nutupi istrinya. Kata ibunya, dengarkan nak, ini wasiat ibu terakhir kali ya. Kau beli anjing harga 40 juta. Kau buat tempat yang indah untuk anjingmu. Kau beli makan untuk anjingmu pagi, siang, sore, malam. Kau rawat anjingmu pagi, siang, sore, malam. Demi Allah nak, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan ibumu ini, kemudian Allah ciptakan kembali ke dunia, demi Allah. Ibu tidak mau tercipta menjadi seorang manusia, hanya ingin tercipta menjadi seekor anjing supaya ibu bisa melihatmu. Oh, bayangkan. Saking sakit hatinya seorang ibu itu. Ya, padahal doa seorang ibu itu satu kali saja, Bu. Satu kali saja seorang ibu itu berdoa, kata Imam Syafi'i itu sudah cukup. Bisa membahagiakan rumah tangga anaknya. Tapi orang tua hari ini banyak mendoakan kebaikan orang tua. Bukan hanya sekali, tapi tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena anak terlalu banyak menyakiti orang tuanya. Sehingga doanya tidak diijabah. Padahal yang namanya orang tua kandung itu cuma satu, bu. Ayah kandung pun cuma satu. Enggak ada ibu kandung, ayah kandung kedua itu enggak ada ceritanya. Artinya bahwa kalau masih hidup dan dekat kunjungi, ajak suaminya. Kalau jauh telpon, seringlah telpon. Kalau memang sudah meninggal, ajak ke kuburannya, ziarah, kemudian berdoa, bersedekah, kan begitu. Lah harusnya istri mendorong-dorong suaminya untuk melakukan seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan, la yang dzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya sedangkan ia masih membutuhkan suaminya. Dia butuh suaminya tapi dia tidak sayang. Ah, ini wanita terlaknat kan ini. Dan yang terakhir, man kharajat min baiti zaujiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a aw tahtu. Barang siapa seorang istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suami,
maka para malaikat akan melaknat hingga dia kembali atau bertobat. Banyak istri gara-gara bertengkar dengan suami, dia gak sabar. Akhirnya ditinggalkan suaminya, pulang ke rumah orang tuanya. Itu kan banyak tuh kasus-kasus kayak gitu, Bu ya. Dia gak baca hadis ini. Ya. Allah laknat. Kalau ada permasalahan dengan suami, maka cobalah cari solusi berdua. Kalau tidak sanggup, maka libatkan keluarga. Atau mungkin ustad-ustad, atau mungkin wejangan-wejangan dari tokoh-tokoh yang mungkin dekat dengan suami, atau bisa mendamaikan, atau bisa menenangkan. Yang jelas jangan terburu-buru keluar, apalagi tanpa izin suami. Itu ada masalah. Tidak ada masalah saja, tetapi laknat. Makanya biasakan bu keluar ke tetangga saja. Izin sama suami, walaupun suami lagi kerja, WA lah gitu, bang saya mau ke rumah tetangga gitu ya. Minta izin, apa salahnya? Apalagi jauh, apalagi ada masalah. Ya, maka ini harus diperhatikan dosa besar yang seperti ini, karena bagaimanapun itu penentu surga dan neraka ibu di hadapan suami. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.